Di sini disebutkan Asada Al-Ba'alawi lebih tepatnya. Apa itu Al-Ba'alawi? Orang sering mengatakan Ba'alawi, Alawi. Ya, siapa mereka itu? Atau lebih tepatnya Habaib di Indonesia. Habaib di Indonesia ini Al-Ba'alawi. Ya. Siapa mereka itu? Humus Sada Al-Ba'alawi. Ya, man humus Sada? Sada Al-Ba'alawi hum ummatun min safwati ahli al-baitin nabawi. Ya. Mereka adalah pilihan daripada keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keturunan ya, keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau di abad pertama mereka disebut sayyid, di pertengahan sebagian disebut syarif. Ya. Syarif baru akhir-akhir itu kurang lebih di zaman Habib Umar Sahibur Ratib itu baru sebagian disebut habib. Dan Habib juga dulu yang tua-tua, yang tua, yang berilmu, itu baru dipanggil Habib. Ya, kalau enggak di Jawa Timur dipanggil Iye, Iye itu dari Sayyid maksudnya. Nah, yang kecil-kecil Iye, gitu ya, itu panggilan aja, itu panggilan. Ya. Tapi di Mekah tetap orang menyebutnya Sayyid. Ya, masih banyak orang menyebut Sayyid. Itu sebutan saja. Yarji'u nasabuhum, kemudian nasab mereka kemana? Ke al-Imam Alawi. Ya, jadi kepada Imam Alawi ibn al-Imam Ubaidillah ibn al-Imam al-Muhajir ilallah. Itu daripada Sayyidina Muhajir Ahmad ibn Isa al-Imam Isa Imam Ali bin Muhammad ibn Ali al-Uraidi al-Ibn al-Imam Ja'far al-Sadiq. Jadi Imam Ja'far al-Sadiq anak siapa, putra siapa? Ibnul Imam Muhammad Al-Baqir, Ibnul Imam Zainal Abidin, ya. Ali, Ibnul Imam Hussein As-Sibit, anak daripada Imam Hussein, Ibnul Imam Amirul Mukminin Ali bin Abi Talib karramallahu wajhah, anak daripada Sayyidina Ali, wa ibni Sayyidatina Fatimah, dia juga anak daripada Sayyidina Fatimah binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa haula'i sada al-ashraf ahlu ilmin, biasanya kebanyakan itu ahlu ilmin. Dia adalah orang berilmu wa amal, juga beramal ya, wa insaf ya. Tidak kanan tidak kiri, lurus dia, insaf, bijak ya, mengajak orang untuk cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan seterusnya. Aqidatuhum asy'ariyah. Akidahnya asy'ari. Akidah mereka asy'ari. Para habaib itu akidahnya. Mayoritas habaib. Yang tidak seperti ini berarti apa? Menyimpang. Harus diakui. Kalau ada habaib yang enggak asy'ari, ya dia menyimpang. Menyimpang dari induknya, menyimpang daripada ajdadnya, menyimpang daripada leluhurnya. Karena Imam Habib Al-Haddad mengatakan, wakun, jadilah kamu asy'ariyan, seorang yang asy'ari, yang berakidah asy'ari, fi'tiqadika, dalam akidahmu.